Selamat siang semuanya. Aku Angel dari JKT48 Team Ini adalah hashtag event terakhir aku. Aku mau ngucapin beberapa kalimat cerita. Hampir 6 tahun aku ada di JKT48, bertemu kalian semua, belajar banyak hal, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya, satu kali pidato ini gak akan bisa mengisahkan perjalanan aku di JKT48. Tapi, semoga kalimat-kalimat yang aku tulis di sini dapat membekas di hati kalian. Aku adalah Angel, member generasi 3 yang paling muda di JKT48. Pertama kali aku daftar JKT48 waktu SMP kelas 1. Dan jika aku dapat mengulang waktu lagi, aku akan tetap memilih untuk daftar jadi member JKT48. Tentunya itu semua karena aku merasa bersyukur bisa bertemu kalian semua. Terima kasih untuk semuanya, kalian yang selalu mendukung dan menjaga aku, staff JKT48 yang sudah seperti keluarga sendiri, semuanya yang udah membantu aku, dan teman-teman member yang berharga lebih dari apapun. Aku sangat sayang dengan kalian semua, walaupun kadang aku lupa nama kalian. Aku sangat sayang dengan teman-teman yang ada di JKT48. Generasi 3 di mana aku lahir. Aku sayang banget sama kalian. Semangat ya di sini. Aku bangga dari generasi 3. Banyak banget yang bisa masuk sosial tahun ini. Apalagi center single original dari generasi 3. Ini semua merupakan salah satu hal terindah dalam hidupku. Aku Angel yang akan selalu semangat, dan kalian juga semangat ya. Semuanya, terima kasih. Sampai ketemu di acara graduate teater aku tanggal 13 Desember. Aku gak mau nangis soalnya masih ada handshake. Semuanya terima